karena sidang hadirin diminta berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu negara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Haji Mufiz Tun Mahathir, Menteri Besar Kedah Darul Aman. Yang berbahagia Datuk Haji Izham Yusuf, Pengarah Urusan Kumpulan Bina Darul Aman Berhad. Yang berbahagia Encik Muhammad Khair Ngadirun, Pengarah Urusan
Institut Terjemahan dan Hukum Malaysia. Yang berbahagia Dr. Muhammad Saleh Rahman, Presiden Persatuan Penulis Nasional Malaysia. Yang berbahagia Tuan Syed Nawar Syed Mustar, Ketua Pegawai Eksekutif Perbananan Kota Buku. Yang berbahagia Puan Zinitul Niza Abdul Kadir, penulis buku Mek Mulung, Kesenian Perantaraan Manusia dan Kuasa Lain, Warisan Kedah Tua. Sastrawan-sastrawan negara, datuk-datuk, dev-dev kehormat, para peserta Sidang Puncak Penulis Malaysia 2014, para jemputan dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah perkenannya kita dapat berkumpul di Darul Aman Government Country Club Jitra Kedah Darul Aman untuk sama-sama menjayakan Sidang Puncak Penulis Malaysia 2014, anjuran bersama Bina Darul Aman Berhad, Institut Terjemahan dan Hukum Malaysia dan Persatuan Penulis Nasional Malaysia yang berlangsung mulai 24 hari bulan hingga 26 hari bulan Oktober 2014. Selawat dan salam ke atas junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli keluarga dan para sahabat baginda. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mukhriz Tun Mahathir, Menteri Besar Kedah Darul Aman, yang telah sudi menerima undangan serta hadir bersama-sama para jemputan dan peserta Sidang Puncak Penulis Malaysia 2014 dan seterusnya akan merasmikan majlis sebentar lagi. Tetapi sebelum itu, marilah sama-sama kita memohon kehadiran Ilahi agar majlis pada malam ini dan Sidang Puncak Penulis Malaysia 2014 diberkati dari awal hingga akhirnya. Untuk itu, majlis mempersilakan Ustaz Azman bin Ahmad untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Linnabiyil karim wa ashabihil kiram syaulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله sesungguhnya sembah puji kami buatmu ya Allah, Tuhan yang selayaknya tangan ini menada, mendongak ke langit dengan sepenuh pasrah. Tidak lupa salam dan selawat kepada baginda Rasulullah. Selawat yang membasahkan bibir dan menggerakkan lidah. Selawat yang membasahkan hati dengan syafaat dan hidayah. Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang menciptakan kami daripada tiada kepada ada. Tuhan yang mengeluarkan kami daripada gelap jahil kepada suluh cahaya. Dia jualah yang memberikan petunjuk kepada yang bijaksana, yang memimpin kami yang lemah, yang tiada upaya. Sesungguhnya tiada sekali upaya lagi Allahumma ya Allah, wahai Tuhan yang mewahyukan Al-Quran, wahai Tuhan yang memandaikan insan, sempena perasmian Sidang Puncak Penulis Malaysia dan pelancaran buku pada malam ini, malam yang indah nian, rahmatilah kami dengan cahaya keberkatan. Anugerahilah kami secerdik ilmu pengetahuan seperti yang Engkau kurniakan kepada Nabi Sulaiman, hingga mampu menggerakkan awan, juga memahami bahasa haiwan, segala-galanya dengan rahmat dan restu perkenan. Wahai Tuhan yang memberikan hikmah kebijaksanaan, pinjami kami selembar ilmu daripada gedung pengetahuan, seperti Engkau pinjamkan hikmah kepada Luqman, berkata berpada-pada, diam lebih baik daripada gurauan.
Wahai Tuhan yang memberikan hikmah kebijaksanaan, dekatkanlah kami dengan orang yang saleh dan para ilmuwan di bawah lembayung sembahyang memalaihi ajma'an raudhah kemuliaan. Allahumma yassir orang dengan nama yang harum. Sesungguhnya sembah puji kami boleh dikenal dalam kalangan orang yang datang kemudian. Tuhan yang selayak tertanya ini menjadi tetamu syurga mendongak. Ya Allah, sempena limpahan rahmat dan berkatnya pertemuan, kami pohon moga usaha kami untuk waris generasi tidak engkau kurniakan kami dalam kalangan orang yang rugi. Lembutkanlah hati agar istiqamah dengan segala ilmu terpatri. Moga segala visi dan misi dapat disempurnakan dengan sepenuh hati agar menjadi saksi di hadapanmu di syurga nanti. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin ya rabbal mustad'afin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Terima kasih diucapkan oleh yang berbahagia Ustaz Azman yang telah memimpin bacaan doa sebentar tadi. Yang berhormat dan sidang hadirin sekalian, Persatuan Penulis Nasional Indonesia merupakan salah sebuah persatuan penulis yang giat menjalankan berbagai kegiatan untuk para penulis dan sastrawan. Sidang Pengucap Penulis Malaysia 2014 merupakan salah satu usaha PENA untuk melonjakkan lagi golongan penulis dan sastrawan agar lebih dikenali dan diterima oleh masyarakatnya. Bagi meneruskan atur cara majlis, saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Dr. Muhammad Saleh Rahmat, Presiden PENA, untuk menyampaikan ucapan persidang hadirin. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya mengizinkan pertemuan pada malam ini dan sehingga akhirnya sidang Pengucap Penulis Malaysia selama 3 hari 2 malam di tempat yang indah dan permai Darul Aman Golf and Country Resort Jitra Kedah. Bagi pihak Persatuan Penulis Nasional Malaysia PENA khususnya dan seluruh penulis yang menyertai sidang ini, saya sampaikan rasa berbahagia yang tidak terhingga kerana kami dapat berkumpul dalam suasana keilmuan dan persaudaraan yang hangat dan mesra. Lebih penting daripada itu, kami dapat menikmati kemurahan hati yang amat berhormat Datuk Seri Haji Mukhlis Tun Mahathir, Menteri Besar Kedah yang merestui Bina Darul Aman Berhad, anak syarikat Kerajaan Negeri Kedah yang diterajui oleh Yang Berbahagia Datuk Izham Muhammad Yusof untuk menjadi tuan rumah kepada pertemuan keluarga besar penulis tanah air ini. Terima kasih yang tidak terhingga juga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri kerana sudi menjadi penaung dan seterusnya merasmikan sidang Pengucap Penulis Malaysia serta melancarkan buku Mekmulung nanti. Bukan mudah sebenarnya bagi golongan penulis untuk mengecapi kemurahan budi golongan korporat maupun politik. Oleh itu, pemberian ini pada kami sangat luar biasa. Dan kami berharap langkah ini akan turut membuka hati peneraju badan korporat dan pemimpin lain untuk berbuat kebaktian yang serupa. Kalau tidak kerana kunci, tidak terbuka pintu almari. Kalau tidak kerana budi, manakan kami datang kemari. Selain itu, tentu saja Cik Muhammad Khair Ngadiron yang menerajui Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM berhak menerima pujian dan penghargaan yang sama. Benar, PENA bersama-sama ITBM dan Bina Darul Aman Berhad menjadi penganjur bersama. Tetapi PENA tidak memiliki keupayaan untuk mendanai semua keperluan bagi acara besar ini. Cik Muhammad Khair yang tidak jemu-jemu membawa PENA bersama dalam penganjuran acara besar bagi kepentingan penulis tanah air juga telah menghubungkan PENA dengan Bina Darul Aman Berhad. Oleh itu, kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada mereka berdua. Kami berdoa semoga mereka sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat terus membantu penulis dalam usaha kita membangunkan peradaban bangsa melalui persuratan. Di samping itu, kami juga sangat menghargai kerjasama dan sumbangan material daripada beberapa pihak lain
yaitu Institut Wasatiyah Malaysia, Biro Tata Negara, Dewan Bahasa dan Pustaka, Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA), Asasi Kedah serta media massa yang telah membantu kami menghebahkan acara ini. Secara peribadi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada semua ahli jawatan kuasa pelaksana SKPM yang telah bertungkus lumus sejak beberapa bulan lalu demi memastikan pelaksanaan acara ini berjalan lancar. Yang amat berhormat Datuk Seri dan hadirin yang budiman. Idea menganjurkan SKPM timbul daripada Encik Mahathir sendiri. Pada ketika itu, berdasarkan pengalaman bekerjasama dengan beliau yang tidak pernah terhenti di sekerat jalan, saya segera menyetujuinya. Lalu kami pun memikirkan konsep dan namanya bagi menimbulkan imej tersendiri dan dengan hasrat menimbulkan kesan dan pengaruh yang lebih besar, kami menggunakan perkataan sidang kemuncak. Seingat saya, nama ini belum pernah digunakan oleh mana-mana pihak dalam penganjuran acara sastra. Lanjutan daripada itu, kami dalam pena telah bermesyuarat dan mengusulkan cadangan tentang konsep dan pengisiannya. Perubahan demi perubahan dilakukan secara bersama sehinggalah sampai ke tahap yang kita saksikan sekarang. Penganjuran SKPM ini bertujuan membuka medan perbincangan dengan menghimpunkan penulis daripada berbagai kelompok dan strata untuk mencari dan membentuk gagasan bagi memenuhi tema sastra sebagai teras pembangunan negara bangsa. Walaupun para cendekiawan dan budayawan terdahulu sudah memberikan pandangan yang sangat membina dan praktis, generasi kini perlulah membuat semakan semula dan menghantar gagasan baharu yang serasi dengan keperluan semasa. Seyogia diingatkan kita sendiri, kita sedari bahawa peredaran masa turut menuntut keperluan baharu dan gagasan yang lebih relevan. Dalam hubungan ini, kesusastraan merupakan satu bidang yang berpotensi untuk dimakmurkan dan diberi nafas sebagai pelaku utama pembinaan negara bangsa mengikut acuan negara ini. Pembinaan negara bangsa dalam konteks Malaysia tidak sama dengan konsep yang termaktub dalam perkiraan teori sains politik semasa. Aspek yang menjadi kayu ukur kewujudan sesebuah negara bangsa ialah kesatuan bangsa, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan kesatuan kebudayaan. Kesatuan bangsa tidak mungkin tercapai di Malaysia seperti wujud di negara-negara lain seperti Albania, Armenia, Bangladesh, Estonia, Jepun dan Korea yang memiliki etnik asalnya membentuk majoriti lebih 90% daripada keseluruhan penduduk. Begitupun, kita masih memiliki ruang untuk membina negara bangsa dalam acuan sendiri dengan bersandar pada tiang seri kebudayaan. Satu kebudayaan kebangsaan melalui dasar kerajaan akan dapat menyamakan jurang etnik dan ras. Apabila cara hidup yang sama diamalkan, satu bangsa telah wujud dalam perspektif politik. Satu dasar kebudayaan kebangsaan sudah dirumuskan dalam Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971 yang mengambil kira kebudayaan Melayu dan kebudayaan sesuai dari rantau ini yang tidak bertentangan dengan Islam sebagai paksinya. Namun begitu, rumusan ini hanya kekal sebagai gagasan yang tidak tercatat dalam perlembagaan persekutuan kerana tidak dikanunkan secara rasmi dan mengikut perundangan. Maka sampai saat ini, gangguan demi gangguan terus berlaku daripada golongan agitator politik yang membawa agenda tersendiri. Dengan situasi semasa, pembentukan negara bangsa yang benar-benar utuh sukar dicapai. Namun demikian, kesukaran ini tidak pula bermaksud mustahil. Selagi sifatnya fana, sesuatu yang wujud di dunia ini boleh berubah. Lantaran itu, dengan kapasiti yang dimiliki oleh dunia sastra, usaha perlu dilakukan, yaitu dengan menjadikan kesusastraan sebagai pemangkin pembentukan negara bangsa. Dengan sifatnya sebagai pelentur yang lunak dan ideological, kesusastraan boleh menyalurkan tenaga hegemoni untuk membina peradaban bangsa yang kita impikan. Yang amat berhormat Datuk Seri dan hadirin yang terhormat, para sastrawan, penulis dan budayawan merupakan aset penting sesebuah negara. Daripada merekalah terhasilnya harta intelektual yang berfungsi sebagai cerminan ketinggian harkat sesebuah peradaban. Namun demikian, golongan ini kurang diberi perhatian dalam agenda pembangunan negara maupun pembangunan kebudayaan. Konsep kebudayaan sering terarah kepada kesenian bercorak hiburan. Lantaran itu, pemain industri inilah yang mendapat sorotan dan penilaian tinggi. Ini tidak lain berpunca daripada ragam dunia komersialisme dan kapitalisme yang mementingkan keuntungan material jangka pendek. Bagi pihak persatuan penulis, kami tidak dapat menyembunyikan keharuan dan kesedihan melihat situasi yang mengepungi hidup para sastrawan dan penulis
sedangkan mereka lah yang memberikan sumbangan besar kepada imej sebuah peradaban dan negara bangsa. Bayangkan jika negara kita tiada sastrawan dan tiada karya sastra diterbitkan, apakah rupa dan wajah negara ini tanpa pesuratan, sedangkan dalam mana-mana peradaban pesuratanlah yang masih kekal membuktikan wujudannya, walaupun kota dan kebudayaan materialnya sudah musnah dalam takisan sejarah. Tidakkah kita menyaksikan kebanggaan tamadun Yunani dengan adanya Iliad dan Odyssey tinggalan Homer, India dengan Ramayana dan Mahabharata, Inggris dengan epic Beowulf-nya, Bugis dengan adanya La Galigo, Jawa dengan negara Kretagama tinggalan Empu Prapanca, malahan peradaban Melayu dengan Sunalatus Salatin, Hikayat Hantuah, Hikayat Raja-Raja Pasai, Tufat Al-Nafis dan sebagainya. Dalam konteks modern, peradaban Inggris sangat berbangga dengan senimannya, Shakespeare, Dickens, Rusia dengan Pushkin, Tolstoy, Dostoyevsky, Perancis dengan Cervantes, Victor Hugo, Amerika dengan Hemingway, Steinbeck, Paul S. Park, dan negara kita juga telah meraih banyak manfaat daripada Abdullah Munshi, Syed Sheikh Al-Hadi, Harun Amino Rashid, Chris Mas, Usman Awang, Adibah Amin, Syahdan Ahmad, dan lain-lain. Bayangkan sekiranya kita tidak memiliki sastrawan. Di manakah letak duduknya negara ini jika disejajarkan dengan negara-negara lain yang setaraf dengan kita dari segi ekonominya? Oleh hal yang demikian, golongan sastrawan dan penulis ini perlu diberi penghormatan dan perhatian. Mereka menghasilkan karya untuk negara bangsa ini, tetapi imbalan yang diperoleh mereka tidak setimpal dengan sumbangannya. Keterbatasan pasaran ekoran daripada saiz negara yang kecil, dan ditambah pula dengan persaingannya dengan bidang kebudayaan bercorak hiburan yang lebih komersial, menyebabkan para sastrawan dan penulis kita hidup dalam selirat kepayahan. Tidak perlulah saya huraikan makna kepayahan mereka, tetapi cukuplah saya katakan bahawa sekian ramai penulis yang telah mendahului kita meninggalkan sejarah sengsara. Manakala bagi penulis yang masih berkarya, mereka akan mengucapkan kesyukuran dan terima kasih beribu-ribu kali hanya disebabkan buku mereka diterbitkan dan mendapat sedikit royalti yang akan habis dalam masa sehari untuk membayar hutang di keliling pinggang. Sukalah saya menarik perhatian yang amat berhormat Datuk Seri bahawa kedatangan para penulis ke pertemuan ini dengan pembiayaan penuh daripada penaja yang murah hati disambut dengan kegembiraan. Bagi kami, penajaan untuk mereka tidaklah seberapa besar jika dibandingkan dengan penajaan lumayan yang diperoleh para perwakilan parti politik dalam setiap perhimpunan agung di Kuala Lumpur. Bukankah antara sastrawan dengan ahli politik tidak berbeza dari segi sumbangannya kepada negara? Sehubungan dengan itu, pertemuan besar ini boleh kita sifatkan sebagai perhimpunan agung penulis Malaysia. Oleh itu, kami berharap acara ini akan dapat diteruskan pada setiap tahun dengan kapasiti yang lebih besar dan pengisian yang lebih bermakna. Di samping itu juga, kami berharap pemimpin-pemimpin politik dan tokoh-tokoh korporat sama ada yang berada bersama-sama kita maupun yang lain dapat memberikan sinar baharu kepada dunia sastra dan sastrawan di negara ini. Kami menunggu pengumuman indah daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri dengan wajah bercahaya dan hati dihujani kebahagiaan. Bukan saya pergi kedai, sudah kedai menali benang. Budi baik dibalas baik, sudah baik selalu dikenang. Sebelum menamatkan ucapan, saya memohon ampun dan maaf kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan hadirin sekalian seandainya ada kecacatan dalam ucapan saya dan juga dalam pelaksanaan SKPM selama 3 hari 2 malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Muhammad Saleh Rahman. Seterusnya, untuk menerangkan peranan dan tanggungjawab ITBM terhadap perkembangan buku, Majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berbahagia Encik Muhammad Khair Ghadirun, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif ITBM, merangkap Perusi Bersama SKPM 12/2014 untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Mukhlis Terpahadir, Menteri Besar Kedah Darul Aman. Yang Berhormat
Exco-Exco Kerajaan Negeri, Yang Berbahagia Dato' Haji Izam Yusof, Pengarah Usaha Kumpulan Bina Daulah Ulama Berhad, Yang Berbahagia Dr. Muhammad Salih Rahmat, Presiden Persatuan Nasional Malaysia Berhad, Yang Berbahagia Tuan Syed Nawar Syed Mustar, Ketua Bagian Eksekutif Perbadanan Kota Buku, yang menjadi sebahagian yang mendengarkan kongsi dan penaja kita, saya difahamkan malam ini di bawah cek. Yang Berbahagia Fadil Tun Liza Abdul Kadir, tulis buku Mek Mulung, Kesenian, Bantaran Manusia dan Kuasa Gaib, Warisan Kedah Tua, sastrawan-sastrawan negara, Profesor Ulum Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan, Datuk-Datuk, Dedef Kehormat, para peserta sedang kemuncak Penulis Malaysia, para jemputan, hadirin hadirat yang saya hormati, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Sesungguhnya amat bersyukur kita semua kerana selepas lama sedang kemuncak ini dirancang, akhirnya dapat kita berhimpun di sini malam ini dengan wakil setiap negeri dari seluruh negara, pelbagai latar belakang, muda, matang dan pelbagai bangsa, termasuk ada 4 sastrawan negara yang turut sama melengkapkan sidang yang julung kali diadakan. Justru terima kasih semua atas sokongan, dan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhlis utamanya, tiada kata sebenarnya dapat menyatakan rasa bangga dan terima kasih kami di atas kesudahan Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk menaungi sidang kemuncak ini dan seterusnya hadir malam ini untuk menyempurnakan perasmian pembukaannya sekaligus melancarkan buku Mek Mulung Kesenian Perantaraan Manusia dan Kuasa Gaib Warisan Kedah Tua yang diterbitkan atas sukanya Amat Berhormat Datuk Seri melalui Kumpulan Bina Darul Aman Berhad. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Harapan kami semoga sokongan Yang Amat Berhormat terhadap majlis ilmu serta aktiviti dalam untuk begini akan berterusan dan berpanjangan demi kebaikan serta faedah anak bangsa serta negara seluruhnya, insyaAllah. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, sebagaimana kita maklum, majlis malam ini membabitkan 2 perkara, perasmian sidang kemuncak Penulis Malaysia dan pelancaran buku Mek Mulung terbitan ITBM atas inisiatif Kerajaan Negeri Kedah menerusi tajaan Bina Daulah Aman Berhad. Dan dengan perkenalan sidang kemuncak oleh Dr. Saleh sebentar tadi, saya mahu untuk membuat perkenalan terhadap buku yang bakal dilancarkan sesuai fungsi kami sebagai penerbit. Namun sebagai pengerusi bersama sidang kemuncak ini, harapan saya ialah semoga 3 hari yang bakal kita lalui sepanjang persidangan ini akan berakhir dengan input serta dapatan segar yang mampu membuka dimensi lebih besar terhadap masa depan industri penulisan negara. Selain itu, sidang ini juga diharap dapat kita gunakan sepenuhnya sebagai medium untuk memperbesarkan hubungan atau networking sesama penulis dan penerbit. Inilah hakikatnya adalah satu sisi penting yang perlu kita beri perhatian. Kerana selain keperluan untuk saling mengenali, kita juga perlu memahami keperluan dan kebolehmampuan kedua-dua baik pihak. Mewujudkan persefahaman antara penulis dan penerbit adakalanya kompleks kerana penulis kebiasaannya mempunyai imajinasi besar, manakala penerbit sebaliknya mempunyai kemampuan yang agak terhad. Biarpun kebanyakannya, saya percaya seboleh mungkin mahu merealisasikan keinginan serta idea penulis, dan saya percaya kita sentiasa ada jalan untuk menuju ke arah itu. Bagaimanapun, saya juga percaya bahawa hanya hubungan baik di antara kedua-duanya sahaja mampu mencerna keterbukaan dan kesediaan untuk saling bertolak ansur dan akhirnya menghasilkan penerbitan dengan kandungan yang seimbang di antara keinginan dan kemampuan. Sebab itu, sewaktu sedang memuncak ini, kita memberi ruang kepada penulis untuk menunjukkan pandangan. Tidak ada wakil penerbit. Kami ITBM, Dewan Bahasa, Kota Buku akan mendengar dan mengambil apa-apa sahaja cadangan untuk kita menambah baik hubungan ini. Hadirin dan hadirat sekalian, berbalik kepada Mek Mulung yang akan disempurnakan pelancarannya malam ini, perlu disebut bahawa buku ini bukan sekadar mendokumentasi sebuah seni persembahan sebagaimana 2 buku dalam genre yang sama yang telah kami terbitkan sebelum ini, iaitu Makyung dan Wayang Kulit. Sebaliknya, lebih daripada itu, buku ini memperjelaskan sisi sebenar Mek Mulung sebagai ikon jati diri masyarakat lampau tanah Melayu yang kekal dimainkan sejak lebih 400 tahun dahulu. Dan lebih istimewa, walaupun berpindah generasi sehingga melalui tempoh 4 abad, ia kekal tidak wujud di mana-mana geografi seluruh negara mahupun dunia, melainkan hanya di Wang Tepus, Jikra, Kedah.
Justru hanya dari sekian, jika Malaysia selama ini berdosen di asak kegagalan sebagai pihak yang acap kali, dikatakan cuba melampas identiti mereka, kenapa tidak mulu kita angkat sebagai kesenian jati diri bangsa Malaysia? Bagaimanapun usia ini masih panjang, kerana mulu sedikit ini berhadapan survival apabila isteri hampir pupus dan semakin dilupakan. Maka itulah ITBM dengan kerjasama Bina Darul Aman mengambil tanggungjawab mendokumentasikan elemen serta struktur permainannya dan berharap supaya akan ada pelbagai kesinambungan usaha daripada pihak lain untuk memulih, memelihara, menambah baik serta mempromosi Sri Kanishol ini dan seterusnya mengangkat serta meletakkan ia di tempat yang sewajarnya. Sehubungan itu, sekali lagi kami ingin melakarkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Suri atas perkenan menerbitkan buku ini, kepada Bina Darul Aman Berhad atas tajaan penerbitannya, dan juga kepada penulis buku Zinitul Nizam Abdul Kadir serta kumpulan penerbitannya, juga kepada akak, akhrab dan seluruh penggiat Mek Mulung Kampung Wang Tepus yang ada di sini bersama-sama kita, yang patut kita berikan tepukan jemaat. Harapan kami semoga ia membuka jalan kepada usaha pendokumentasian lebih banyak tinggalan sejarah dan warisan penting Kedah selari statusnya sebagai negeri tertua tanah Melayu. Dan sebelum saya akhiri ucapan saya, saya mohon merujuk Yang Amat Berhormat kepada perbincangan kita pada pertemuan dua minggu yang lalu, di mana saya maklumkan bahawa di Alostar ada kedai buku Satu Malaysia, dan saya katakan kami akan sediakan rak khusus untuk penulis-penulis Kedah. Saya ingin mohon memaklumkan bahawa rak tersebut telah disediakan dan ada rak khusus untuk penulis-penulis Kedah yang bukan sekadar meletakkan buku-buku terbitan ITBM dan juga tapi juga buku-buku penerbitan yang lain. Jadi untuk makluman semua penulis Kedah, mohon semak ada tak buku tuan-tuan di sana. Kalau tak ada, maklumkan kepada kami, insya-Allah kami akan letakkan buku tuan-tuan di rak khas di kedai buku Satu Malaysia di Alostar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Khair. Sidang hadirin yang berhormat sekalian, untuk makluman, SKPM 2014 tidak mungkin menjadi kenyataan tanpa sokongan penuh Bina Darul Aman Berhad, sebuah syarikat berkaitan kerajaan bagi LC Negeri Kedah yang telah sudi menjadi penganjur bersama acara pada kali ini. Majlis tidak lengkap tanpa mendengar ucapan daripada orang kuat Bina Darul Aman Berhad. Maka dengan penuh rasa bahagia, Majlis mempersilahkan yang berbahagia Datuk Izham Yusof mengarah urusan kumpulan Bina Darul Aman Berhad untuk menyampaikan ucapan almal Majlis Mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengurus Majlis Yang Berhormat Datuk Seri Haji Mukrish Tun Mahathir, Menteri Besar Kedah Darul Aman. Yang berbahagia Encik Muhammad K. Pengadilan Pengarah Urusan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Yang berbahagia Dr. Muhammad Salim Rahman, Presiden Persatuan Penulis Nasional Malaysia. Yang berbahagia Tuan Syed Munawar Syed Mustaq, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kota Buku. Yang berbahagia Puan Zinitul Niza Abdul Kadir, penulis buku Mek Mulung. Yang Berhormat Esko Kerajaan Negeri Kedah, sastrawan-sastrawan negara, datuk-datuk diberi hormat, para peserta sidang kemuncak Polis Malaysia, para jemputan dan sidang hari ini yang bersama sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Kedah aman makmur. Pertama sekali, saya ingin memohon kesempatan untuk membuat sedikit ucapan saja, sebab ucapan saya ini adalah ucapan yang ketiga. Jadi saya tak plan nak cakap panjang-panjang, pendek saja, sebab kita sebenarnya kita nak mendengar apakah bingkisan daripada Yang Amat Berhormat pada malam ini kepada para sastrawan negara dan semua yang hadir pada malam ini. Cukuplah saya katakan bahawa
peranan PDB pada majlis ini ataupun pada program ini adalah untuk disebabkan ramai sastrawan ataupun mereka yang yang penulis-penulis yang telah ataupun yang berasal daripada Kedah selama ini. Sebagai contohnya, kita mempunyai sastrawan negara seperti Syah Nur Ahmad, pejuang sastra, penulis dan pengkritik yang berani. Sastrawan negara seperti Datuk Abdullah Husin, karya beliau seperti konserto terakhir Imam Interlok. Allahyarham Azizi Haji Abdullah, Datuk Dr. Zulina Hassan, Fuzi Hadi, Abu Hassan Murad, Cik Su Ismail. Dan begitu juga dengan antara yang sedang meningkat naik, Encik Rizwan Harun, pemenang pertama Sayembara Penulisan ADBM PENA 2013 dengan karya berjudul Negeri Benang-Benang. Jadi jelas sekali bahawa penglibatan pejuang sastra dan penulis daripada negeri Kedah amat baik, dan jadi sebagai sebuah syarikat yang berkait rapat dengan negeri Kedah, PDB telah mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan pihak ITBM dan PENA dan beberapa institusi yang lain untuk mengadakan program yang mana kita akan mulakan pada malam ini. Dan di samping itu, kita juga telah mengambil inisiatif untuk membukukan teater Mek Mulung supaya teater tersebut akan dapat terus dinikmati oleh mereka, bukan sahaja di negeri Kedah, malahan juga di luar negeri Kedah dan juga di serata dunia. Saya telah berbincang dengan Yang Berhormat Datuk Seri tentang keperluan untuk mengadakan, untuk membukukan tentang Mek Mulung ini, dan alhamdulillah beliau telah bersetuju dengan carangan pihak saya dan juga ITBM. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan merancangkan buku tersebut. Akhir sekali, saya ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam majlis kita yang telah kita mulakan pada hari ini dan akan berterusan sehingga 26 hari bulan di Daruman Goh dan juga di Daruman Suite. Dan kita harap apa yang dapat disediakan oleh pihak kami dan pihak sekretariat memenuhi citarasa semua yang ada pada malam ini dan pada hari-hari yang akan datang. Sebelum saya akhiri ucapan saya, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri kerana dapat bersama-sama kita pada malam ini untuk melancarkan sidang Puncak Penulis Malaysia dan juga untuk melancarkan buku Mek Mulung. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk, yang merupakan pengerusi bersama sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014. Sidang hadirin sekalian, malam ini pasukan Kedah bertembung dengan pasukan Pahang. Yang Amat Berhormat adalah Presiden Kedah Football Association. Tapi sanggup berlangsung untuk kita pada malam ini, inilah satu pengorbanan dan sewajarnya. Terima kasih. Kini tibalah masa yang dinantikan, yaitu ucapan perasmian sidang Kemuncak Penulis Malaysia oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Darul Aman. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mufriz Tun Mahathir ke pentas untuk menyampaikan ucapan perasmian dan seterusnya melancarkan buku Mek Mulung Kesenian Perantaraan Manusia dan Kuasa Zaid Warisan Kedah Mula. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Satu Malaysia dan Salam Kedah Makmur. Salam Kedah Serata-rata.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang bahagia Dato' Haji Izham bin Yusof, Negara Urusan Kumpulan Bina Darul Aman Berhad. Yang bahagia Encik Muhammad Khair Ngadirun, Negara Urusan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Yang bahagia Dr. Muhammad Salih Rahmat, Presiden Persatuan Penulis Nasional Malaysia atau PENA. Yang bahagia Tuan Syed Munawar Syed Mustar, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kota Buku. Yang bahagia Puan Zinitul Niza Abdul Khadir, penulis buku Mekbulung Kesenian Perantaraan Manusia dan Kuasa Gaib Warisan Kedatua. Yang berhormat Dr. Leong Yong Kong, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah, sastrawan-sastrawan negara, Datuk-Datuk, Dipti Berhormat, para peserta sidang kemuncak penulis Malaysia, para jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan setinggi-tinggi puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat berkumpul dalam satu acara serampang dua mata yang mana kedua-duanya memberi signifikasi penting kepada negeri ini dan juga kepada negara. Dan kepada semua, saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat datang ke negeri Kedah Darul Aman, negeri di utara yang sinonim dengan sawah bendang tetapi sebenarnya tersimpan khazanah budaya dan alam yang kaya. Seperti mana yang telah disebut oleh saudara pengacara majlis tadi, sebenarnya pada malam ini ada tiga acara yang telah saya dijemput hadir. Yang pertamanya yang seperti mana yang disebut tadi, yang agak penting ialah perlawanan bola sepak antara Hijau Kuning, iaitu yang atau lebih kami kenali sebagai Lang Merah, lawan dengan Tok Gajah. Jadi Kelang lawan Gajah hari ini. Yang keduanya ialah tentunya seperti tuan-tuan sedia maklum, Majlis Bacaan Yasin Sempedama Hijrah yang berlangsung di Masjid Zahir. Dan yang ketiganya sidang kemuncak kita yang kita hadiri bersama pada malam ini. Dan tanpa mengecilkan kepentingan dua lagi acara itu, saya telah membuat keputusan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan di sidang kemuncak ini. Sungguhnya sidang yang buat julung kali mengumpul sastrawan besar dan penulis dari seluruh negara ini adalah satu rahmat bagi kami di negeri Kedah, kerana ia secara tidak langsung membawa masyarakat negeri ini ikut serta dalam perjuangan membentuk gagasan baru sastra negara yang kita maklum menjadi antara kayu ukur tamadun sebuah bangsa. Justru terima kasih dan tahniah kepada penganjur iaitu BDB, ITBM serta Persatuan Penulis Nasional Malaysia atau PENA atas inisiatif yang telah diambil untuk menganjurkan sidang ini. Harapan saya moga ia bukan yang terakhir dan bukan kali terakhir juga diadakan di Kedah, insyaAllah. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, sama ada kita sedar ataupun tidak, sastra adalah bidang seni kreatif yang mempunyai keupayaan besar untuk membentuk serta membangunkan nilai kemanusiaan tinggi pada setiap individu. Itu sekaligus bermakna penulis mempunyai tanggungjawab besar untuk mengkaji dan memahami fitrah semula jadi manusia dan seterusnya mencari jalan bagaimana penulisan boleh menjadi pemangkin untuk merawat serta memulih jiwa masyarakat majmuk seperti di Malaysia ini. Malang bagi penulis jika karya dihasilkan
jauh daripada menjadi pemangkin, sebaliknya menjadi petuala, musuh dalam selimut dan api dalam sekam, membakar dalam diam sehingga mencetuskan perbalahan dan porak-peranda dalam negara. Hakikatnya, penulis tidak sekadar hanya perlu kreatif, tetapi lebih daripada itu, memerlukan semangat seorang pejuang, jiwa patriotik, azam dan kesungguhan, serta kemahuan besar untuk mendorong dan menzahirkan sebuah karya yang mampu menyatukan kita sebagai satu masyarakat. Sebuah karya yang hebat mampu mewakili kita sebagai satu bangsa. Sebuah karya yang mewakili suara kita sebagai satu negara. Dan sebuah karya yang mampu membuat kita bangga, mengaku kepada seluruh dunia bahawa kita adalah rakyat Malaysia. Pendek kata, inilah cabaran besar bagi hadirin dan hadirat sekalian untuk membentuk penulisan sebagai medium yang berfungsi mewujudkan keharmonian dan kemahuan untuk saling berkongsi tanpa prejudis dan prasangka. Selari cita-cita tersebut, saya menyimpan harapan besar supaya sidang kemuncak ini dapat membantu usaha membentuk kesepaduan di kalangan rakyat Malaysia, seterusnya membina keupayaan sebagai tunjang dan hala tuju baru kepada generasi pelapis yang jelas akan berhadapan cabaran lebih besar untuk membangunkan peradaban negara dalam situasi dunia langit terbuka hari ini. Susulan itu, tahniah kepada Institut Terjemahan dan Buku Malaysia serta BDB kerana buku Mek Mulok yang akan disempurnakan pelancarannya malam ini adalah contoh bagaimana sebuah subjek ditulis dan diterbitkan untuk mewakili jati diri sebuah masyarakat kecil, tetapi pada masa sama mewakili pandangan dunia mengenai sebuah kehidupan masyarakat Melayu seluruhnya satu ketika dahulu. Walaupun buku ini sebahagian besarnya mendokumentasi satu bentuk amalan yang sangat mistik dan tradisional, warisan era masyarakat Kedah tua beratus tahun dahulu, namun lebih penting, buku ini pada akhirnya memperlihatkan bagaimana perubahan dan konsep transformasi boleh diaplikasi walaupun pada elemen teras seperti Mengulung yang telah beratus tahun dikekalkan sifatnya generasi ke generasi. Inilah sebahagian peranan dan fungsi penulis, iaitu merekodkan fakta dan pada masa sama memperjelaskan signifikansi pentingnya perubahan. Bila ia perlu dilakukan, mengapa ia perlu dilakukan, siapa perlu melakukannya dan bagaimana ia boleh dilakukan. Semua ini demi memastikan subjek dapat kekal relevan dalam situasi ketidaktentuan global hari ini. Justru tanya sekali lagi kepada ITBM dan BDB atas komitmen terhadap usaha penerbitan dan dokumentasi Mek Mulok sebagai warisan seni tunggal negeri ini. Dengan mengambil fakta bahawa Kedah sebagai satu-satunya negeri di mana Mek Mulok dimainkan generasi ke generasi selama lebih 400 tahun ini, maka saya dengan sukacitanya malam ini mengumumkan Mek Mulok sebagai seni warisan Kedah. Susulan pengiktirafan ini, berbagai usaha akan digerakkan kerajaan negeri dengan kerjasama pihak tertentu, khususnya ITBM dan BDB, untuk mempromosi teater tradisional ini ke peringkat nasional dan antarabangsa, sekaligus membuka jalan untuk membolehkan Mek Mulok suatu hari nanti dipertimbangkan UNESCO sebagai World Heritage atau warisan dunia. Juga apabila saya mendengar ucapan sebentar tadi, saya tergerak
ini pun susulan daripada perbincangan kita tempoh hari, sebagai penghargaan serta tanda sokongan kepada industri penulisan negara bagi pihak Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, saya dengan sukacitanya juga mengumumkan penubuhan Yayasan Penulis Malaysia, iaitu sebuah NGO yang diharap dapat menggerakkan industri secara lebih aktif, sambil itu menjaga kebajikan penulis-penulis kita. Objektifnya juga adalah untuk menyatupadukan rakyat berbilang bangsa dan seterusnya membantu Malaysia mencapai matlamat sebagai negara maju bertamadun besar suatu hari nanti, insyaAllah. Maka dengan itu, tuan-tuan dan puan, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan pembukaan Sidang Pengucap Penulis Malaysia dan sekaligus juga melancarkan buku Mengulung Kesenian Perantaraan Manusia dan Kuasa Gaib Warisan Kedah Tua. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan DT Muhammad ke atas pentas. Sidang Pengucap Penulis Malaysia 2014 dan lancarlah juga buku Mengulung Kesenian Perantaraan Manusia dan Kuasa Gaib Warisan Kedah Tua. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Seterusnya, dengan rasa penuh hormat, majlis menjemput yang berbahagia Datuk Izham Yusof, pengarah urusan kumpulan Bina Darul Aman Berhad, selaku pengurusi Sidang Pengucap Penulis Malaysia untuk menyampaikan curah hati Beriamat Bahamad Datuk Sri Mufriz Tun Mahathir Menteri Besar Kedah Darul Aman. Terima kasih Datuk Sri.
Acara seterusnya ialah jamuan makan malam. Makan telah pun tersedia. Jadi sama-sama kita menikmati hidangan yang tersedia. Majlis, silakan. Sementara itu, sambil kita menikmati hidangan, marilah sama-sama kita tonton persembahan Mat Mulung Cahaya Bulan yang akan dipersembahkan oleh Persatuan Penggerak Warisan Seni Budaya Negeri Kedah, Akram. Dipersilakan. Sayu saya dalam hati.
apa nak jadi dengan negara aku. Tak apalah. Lah ni, aku nak pergi cari awak pengasuh dengan awak selamat. Nak minta dia buat pergi tolong cari awak hujung. Nak bukai apa makna mimpi yang aku pilih. Ya lah kalau lagi tu. Ialah sedang aku berjalan jatuh bila ketujuh. Sini tempat telah beradu untuk kira bicara. Sedang pokok-pokok dengan lama, sangat lama, aku nak panggil awak dan dia. Kalau aku tunggu nak panggil awak pengasuh dengan awak selamat, lah ni juga. Ialah sekarang itu. Bangun awang burung odang di dodang. Bangunlah. Panggil awang berdua dengan ahli belanja yang tak mau bangkit. Tak apa. Kali ini aku nak panggil pula mereka dengan kasar gergak yang mereka bangun sekali lagi. Biarlah kalau begitu. Awang, oi, awang. Awang. Awang, oi, awang. Awang cuba main turun tengok siapa dia diri saya ni, awang oi. Alamak. Kalau aku tunggu baik lah nak atas rumah awang tu. Tak payahlah awang, saya tunggu bawah ini sajalah. Dia baik rumah kita dia tak konek awang. Siapa ni kacau kita tengah rosok lena tadaru aman. Apa nama tempat tadaru aman haik apa ni. Sentuklah kacau. Cuba awang main turun dulu tengok siapa dia batang tubuh saya dia panggil awang dari tadi ni. Awang tak mau turun tengok. Tunggu awak tak mau turun ni. Kalau awak tak mau turun, saya perban rumah Allah ni juga. Kalau rajin. Kalau awak ni buat apa lagi ni awak? Kalau rajin, perban. Dah lah awak jangan mengaku saya awak main turun lekat tengok siapa dia diri saya ni. Dah kalau rajin, buah-buah lagi awak. Awak, main turun lekat awak dah lama saya panggil apa ni awak? Awak kita nak tak turun pi awak ke? Banyak ada blok. Ah, lagi saya duduk diri betul-betul depan tangga rumah awak. Alamak, tak lagi. Dah tu mungkin dah sakit kereta lagi. Kalau lagu saya lenjak ke kanan tu rumah awak. Blok belah kanan mana boleh? Maksudnya blok belah tak boleh ni awak? Tak boleh, awak punya Mercedes ada tangku. Hai, kiri tengah habis tu saya nak tunggu belah mana lagi ni awak? Rekod di belakang lagi. Esok juga belakang? Yalah bang, saya buat dah dalam ni awak weh. Jadi mana awak lekas ni, saya dah lama tu apa ni. Jaga-jaga awak pukul pelosok macam tu, jaga awak bukan dah break. Mak saya jaga selalu lah awak weh. Jaga selalu. Mulut leher ni. Apa dia? Ah ni, ha ni. Dia
Dia jaga meta di MD. Ayo, ayo. Oh, namanya mainan saya, kau? Jadi awak nak kenailah siapa dia diri saya ni, awak? Kenailah, cik awak. Ini dekat sini lah awak saya nampak awak bilang. Kalau saya tak nampak lagu mana pula awak dua orang mantap. Sungguhlah, sungguhlah. Saya main ni sebab saya nak minta apa dia orang tolong saya ni, awak. Tolong apa? Nak suruh hampa pergi ke pekan besar dulu sungai sana tu. Acai! Ha, ha, siapa pula dia? Kita nak ke mana tadi? Pekan besar lah. Pekan besar dulu sungai sana ni. Tahu tak saya nak suruh hampa apa ni? Pekan apa tau? Pekan besar ada tak? Pekan besar hulu sungai sana ada orang. Dia bisa tak tahu meh. Hei, ni saya nak suruh apa pihak-pihak wali Johor amat. Alamak, payah, payah. Kalau saya buat pula payah ni awak? Payah lah sebab awak kena pergi kalau dia awak pergi kan? Payah kena pergi. Sungguhnya awak nak kira balik dulu? Dia rasa nak sungguh lah awak tau. Saya nak suruh apa pihak-pihak wali Johor pergi. Sebab saya nak suruh dia buka apa mana mimpi yang saya ambil. Lepas tu awak nak kena pergi naik apa? Tak bisa lah orang, jalan kaki lah orang. Minyak aku naik 24 lah. Oh, awak ni nak kira saya awak. Pergi dekat lah orang, dah tak payah nak buang masa dengan ni orang. Sialah kalau kita awak kita pilih. Sungguh. Orang pilih ni juga awak. Sialah kalau tu. Sialah dulu. Cepat awak, cepat awak. Pindah, pindah. Wah, wah. Ada apa-apa yang begini?
buat wajah bagi cincin bagi bola kita sakit ke dah benar ke lagi. Awak kita main bote awak. Tengah no, tengah lo no. Tapi ada apa? Jadi kita apa yang ni? Alah, awak ke cepat nanti ni. Ah, bertahun lah siapa pernah tapi ku ada mau kuat, ku nak kulok. Jom kuat. Ada. Kalau kita nanti lula, cabut. Ampun dia awak. Apa aja yang kau kena? Dia awak banyak buat dengan sesibu-sibu. Dengan satu tahun ni. Dia awak. Ampun dia awak. Aduh. Walaupun lah. Hidung yang mudungnya. Macam ni lah awak. Saya panggil awak main ni. Sebab saya nak minta awak tolong bukai apa makna mimpi yang saya ambil. Mimpi? Ya. Sedang saya nak badu ke anjung istana, saya boleh tak mimpi. Kata mimpi boleh merobok kukih terbang hingga ke tempatan. Acu nak genggam rumah melayang kawan sedara. Tapi hati hilang di mata, sayang-sayang dalam hati. Sebab nak minta awak tolong bukai apa maksudnya. Ampun dia awak. Seberat-berat pada awak. Berat lagi mimpi dia awak. Siapa dia awak? Awak minta izin. Nak buka tengok awak. Nak tengok apa mana. Mimpi dia awak. Ampun dia awak. Kau buat apa mimpi? Awak? Hei, mau tanya tu. Bini awak buat baju punya lah. Dia ingat nak timbul kereta apa awak? Hei. Titik terpapa ni lima jam dah dua. Titik mana awak tu? Ampun dia awak. Apa ni? Jangan tanya awak. Kita ikut gapan awak nak? Ini bukan boleh membina kata kan? Apa nama, mana? Buat pula je bang. Sila lah awak. Kalau cik awak rasa gundah, bulanan, bimbang,
takut permainan cik awak yang cik awak jaga atau hilang atau luput. Cik awak, sabar, bertenang. Pada serata awak, permainan cik awak ni tentulah jaga betul-betul. Pasal dia betul-betul unik. Satu-satunya permainan cik awak ni ada di sini. Uang tak boleh negeri kena. Tak ada tempat lain di dunia ni. Satu-satu ni je tempat ni. Jadi cik awak, buat nak bagi nasihat. Cik awak kenalah pandai-pandai tempek dengan MB. Supaya MB ambil benda ni sebagai aset dia kena. Satu. Yang kedua, cik awak wajib tolong terima kasih kepada penulis-penulis seluruh Malaysia yang sanggup main tadi untuk membuat buku Memulung ni. Lepas tu, ada lagi. Cik awak jangan takut jawab. Pada bila tak buat, setiap yang patah akan tumbuh. Setiap yang hilang, insya Allah akan ganti. Jadi cik awak, kalau cik awak tak usaha nak jaga benda ni, bagi awak, sayang. 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 Maaf ya, awak tak puas tangan awak. Puas tangan macam awak kali. Tak apa. Lagi cik awak selalu dalam keadaan. Biarlah. Jadi cik awak kena ambillah sesuatu supaya benda ni tak lekat di mana. Tak lampu di hutan. Ampun cik awak. Semua awak cik. Kalau awak dah bapak bilang lagi tu, faham jugalah saya. Tadi macam ni, saya nak balik duduk kat istana. Awak pun boleh balik duduk kat rumah awak. Hai. Kan cik awak nak tahu balik berjabat tadi. Tak ada apa-apa kan cik awak. Masa awak, masa awak jawab ampun cik awak. Pokoklah cik awak nak bagi buku kau. Supaya awak nak tunjukkan cucu-cucu awak bahawa benda ni kita kena tahu dan jaga dia. Ampun cik awak. Nanti saya akan usahakan lah. Kita dapat satu lah buku awak. Terima kasih cik awak. Awang? Awang nak kena cik awak. Awang? Jomlah kita balik. Bola dan ambil. Dah lah awang, kita nak kena balik lah ni juga. Nak kena balik lagi juga. Balik lah ni juga. Biarlah kalau macam tu, kita balik dengan sekarang. Jalan selalu. Kami dari kumpulan Mek Ulung, Persatuan Penggerak Warisan Budaya Akhrab, memohon ampun dan maaf atas sebarang kekurangan dan kesilapan sepanjang pementasan ini berlangsung. Kalau nak tengok persembahan yang penuh, insyaAllah kita akan berjumpa di lain masa. Ayo Cik Mile mengalang lahunga. Jalan ini nak menuju.
Demikianlah persembahan Mek Mulung Cahaya Bulan yang dipersembahkan oleh Persatuan Penggerak Warisan Seni Budaya Negeri Kedah atau AKRA. Bagi pihak majlis, kita merakamkan ribuan terima kasih. Thank you.